Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Padaditya dan rekan saya Ali Katugraha, yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda Program Sepak Bola untuk Anda. Jadi kagok ya. Aduh, Alika udah menemani kita nih di episode kemarin ya kayaknya. Iya. Nah di episode sekarang, Dar. Dar, kaget dong. Kaget ya. Kenapa sih? Alika kaget gak barusan? Lumayan. Jadi kita akan membahas soal pemain yang mengejutkan kak. Mengagetkan. Yang bikin kita kaget. Betul. Di Liga Champions. Iya. Liga Champions ini kan liga yang diinginkan. Prestis banyak, lah. Iya prestis. Diinginkan oleh banyak pesepak bola. Iya. Alika punya daftarnya gak? Siapa pemain yang mengejutkan di Liga Champions? Kalau saya bahkan lebih ke arah yang mengejutkan ke arah negatif ya. Waduh. Karena yang selalu ingat ketika saya kalau mengejutkan di Liga Champions gitu ya mengagetkan. Karius. Serius, ya. Karena blunder-blundernya. Jadi waktu itu teringat banget dia dikasih kesempatan tampil di Laga Champions gitu ya, dan melakukan tindakan yang bodoh gitu. Iya, dan itu akan teringat sampai kapanpun di benak dia ataupun di benak penonton gitu. Tapi kayak tanpa blundernya Karius, Liverpool nggak akan bisa dapat Alisson sih. Benar juga. Kalau misalkan Liverpool efek panjangnya itu ya. Efek panjang. Kalau Liverpool akhirnya dia juara Liga Champions lawan Madrid. Yep. Mungkin dia gak akan juara Liga Champions. Iya, dan tidak bisa mendatangkan pemain bagus lagi. Benar-benar. Gitu ya. Iya. Gimana kak, ada daftar lain soal pemain yang mengejutkan Liga Champions? Yang pertama mungkin dari tim kesayangan saya dulu. Okay. Ya. Ada namanya. Ianya sayang gak? Iya. Tim kesayangan saya bukan berarti dia sayang balik dong. Rian Betra. Rian Betra. Benar. Okay. Ini pemain yang malang melintang di Liga Inggris sekarang. Liga Inggris. Sekarang Leicester, sebelumnya Southampton. Rian Betra ini adalah salah satu pemain yang bersinar di final Liga Champions dan bahkan membawa Chelsea juara. Bersama Chelsea ya. Benar. Betran ini ya. Betul. Waktu itu di final 2012 bersama lawan Bayern Munchen, dia tampil untuk menggantikan posisi Ashley Cole, di mana Ashley Cole digeser ke back tengah karena waktu itu Jan Terry bisa main. Iya, jadi dia emang waktu di Chelsea dia diposisikan sebagai pelapis Ashley Cole. Okay. Jadi emang posisinya back kiri. Dan karena tahu perjalanan di Liga Champions banyak yang cedera dan banyak pergantian taktik oleh pelatih caretaker Matteo, Betran ini terpaksa harus mengisi laga final yang waktu itu emang kekurangan pemain banget. Nah, mengejutkannya di mana kak? Mengejutkan karena dia bermain bagus selama 90 hampir 70 menit karena dia diganti oleh Florian Malouda. Tapi selama itu dia berhasil menahan gempuran dari Robben sama Philipp Lahm. Jadi ya. Untuk ukuran pemain yang gak pernah main selama di Liga Champions, ini adalah permainan debutnya. Beneran berarti main di Liga Champions pertama. Dia bermain bagus selama 70 menit. Jadi banyak plus lah. Yang saya kira fans, jangankan fans Munchen gitu, fans Chelsea pun kaget lah. Kita punya pemain kayak gini selama ini ternyata lawan Bayern ya. Dia lawan di final dan di final. Ujungnya kan juara. Iya, jadi menurut saya itu luar biasa sih, kaget banget waktu itu Ryan Bertrand. Walaupun ya kedepannya terpaksa ya diganti lagi diganti di Chelsea lagi. Itu agak kasian sih ya kayak Bertrand ini. Karena kan emang dulunya dia tuh sedih kak. Iya, cerita masalah. Iya, untung sekarang tuh udah dirawat sama Ruben sama Sarwenda. Bukan Betran itu. Itu mah Betran Peto dong. Ini Rian. Gimana? Oke, selanjutnya mungkin ada punya list lagi. Ini juga temennya Rian Betran. Bukan anaknya Betran. Bukan anaknya Ruben. Ini Jose Bosingwa. Ya, Jose Bosingwa. Jose Bosingwa juga salah satu. Nah, di final itu juga Bosingwa tuh ada sebenarnya. Yep, tapi dia enggak dimainin enggak sih? Dimainin sempat. Cuma bedanya sama Betran, Bosingwa ini tuh dia pernah meraih gelar juara Liga Champions. Iya. Yeah. Waktu main di FC Porto, meskipun dia enggak main ya. Mm-hmm. Dan waktu itu Porto kan pelatihnya juga Jose Mourinho ya. Iya. Yeah, nah, di final Liga Champions ini uniknya Ferreira lagi. Bosingwa ini dia tuh awalnya jadi pelapisnya Paulo Ferreira. Iya. Yeah. Tapi di final anehnya dia yang diturunin, Kak. Yep, kan aneh banget. Aneh banget. Final itu jangan kan buat fans bola, buat saya fans Chelsea aja aneh sebenarnya. Tapi yang jadi kasihannya adalah setelah final itu beberapa hari kemudian kontraknya nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. Dan Bosingwa ini akhirnya pindah ke KPR yang waktu itu lagi bertabur bintang banget. Dan ada fun fact juga nih kak. Apa tuh? Jadi di musim Bosingwa pindah ke KPR, KPR itu pernah ke Indonesia. Oke. Okay. Dia main lawan Persebaya dan menang 2-1 kalau nggak salah. Wah. Dan di pertandingan itu sempat mati lampu satu stadion. Wah. Itu dicek dulu ada artisnya Nasar kali. Iya. Jadi ada lagu gimmick seperti mati lampu. Jadi mungkin itu hiburannya. Tapi sayangnya di akhir musim KPR-nya degradasi. Tapi emang di 2012
mau gak mau emang mencengangkan semua sih permainan pelapis Chelsea kayak itu apa Bosingwa si Betran. Soalnya bagus beneran mainnya. Dan pelatihnya gitu. Di Mateo ya. Caretaker gitu. Ada lagi kayak yang lain kak? Berikutnya ada dari raksasa Katalan Barcelona, Jeremy Mateu. Iya, Jeremy Mateu ini adalah salah satu pelapis juga, back pelapis. Karena waktu itu Gerard Pique sama Mascherano lagi tinggi-tingginya. Bakal susah ya sebenarnya ngelapis. Iya, kalau tidak terhantam cedera pasti susah digantiin gitu. Tapi Jeremy Mateu ini berhasil, tampil di laga final champion 2015 kalau gak salah. Melawan Juventus, yang mana menang. Dan waktu itu dia pelapisnya Rakitic. Ganti Rakitic. Iya, waktu itu menjadi pemain pelatih dan ternyata menjawab prediksi orang-orang kalau misalnya mainnya bagus dan Mateo ini menjawab bagus gitu mainnya. Iya, jadi walaupun pelapis ya. Gitu. Jadi walaupun ya harusnya sih kalau misalnya dia bermain bagus seperti itu kan musim selanjutnya mungkin ada nih pengganti Pique atau pengganti Mascherano. Sayangnya Mateo ini harus gantung sepatu waktu itu kalau gak salah. Gantung sepatu. Kasihan banget ya, makanya mungkin dia sering begadang malam-malam terus salam RTRW. Bukan Jeremy Tati. Salam RTRW. Jeremy Matiu itu benar. Ini Jeremy Matiu ya, bukan Jeremy Tati. Terus ada lagi kan nih, Kiko Kasia. Oh, Kiko Kasia. Jadi Kiko Kasia ini kipernya Real Madrid, tapi dia pelapisnya Navas. Dia pelapisnya Keylor Navas, dan dia tuh istimewa kak, karena dia emang diplot jadi kiper pengganti. Oke. Okay. Nah, kiper pengganti ini tuh kan jarang banget dimainin ya. Oh, itu lebih keras daripada back sih. Iya, persaingannya. Jadi kayak tergantung apakah kipernya di kartu merah atau cedera baru dia bisa main kan. Nah, ada cerita nih dari Cecep Supriyatna. Wow. Dia kan sempat jadi kiper utama Persib, tapi setelahnya jadi kiper pelapis. Dia pernah cerita kalau dia tuh seneng banget sama tema Mursadat. Oh, justru kebalikannya gak iri ya. Iya, tema Mursadat kan kiper utamanya. Katanya si tema ini sering pura-pura cedera. Oh. Biar Cecep main. Kok jadi ada cerita brotherhood gini ya. Jadi Kasila ini tuh susah banget ngegeser nafas. Iya. Ya jangan kan di Liga Champions, di La Liga aja tuh nafas tuh bahkan jago banget di bawah mister kan. Biasanya kan kalau kiper cadangan mainnya di Liga lokal. Liga lokal, ya, cup-nya ya. Iya, ya. Tapi ya mungkin karena nafasnya bagus ya dimainin terus ya. Nah, ngomong-ngomong soal kiper pelapis, yang kasihan tuh Sergio Romero kak. Oh, di MU? Iya di MU. Kalau gak salah musim 1920 mungkin ya. Dia tuh ngebawa MU ke 3 final. Wow. Piala AFL, Piala Liga, Piala FA, sama Europa League. Yep. Sampai semifinal. Yep. Di semifinal diganti De Gea. Tiga-tiganya MU kalah. Ya. Bayangkan jadi Sergio Romero. Dia yang nge-carry tim istilahnya. Yeah. Tapi ujungnya malah dikalahin sama pelapisnya. Sama pelapisnya. Nah, si kalau mungkin saking gak terkenalnya kayak buat fans Indonesia nih, nama Kiko ini mungkin lebih dikenal sebagai es krim. Iya, es krim Kiko. Yang bisa dibagi dua. Iya. Dibanding kiper. Mungkin sekarang udah gak ada ya, tapi gak itu dulu terkenal banget. Ada lagi kak yang lain kak? Yang ini ada juga, kalau ini dari pesaingnya ada Jesse Rodriguez. Aslinya Jesse Rodriguez. Jesse Rodriguez ini adalah satu pemain senior Madrid. Walaupun ya kalau di Madrid, pemain seperti Jesse mungkin akan tergantikan oleh pemain rekrutan. Karena Jesse Rodriguez ini selama bermain di Madrid kebayang sama di musim terakhirnya bahkan sama Gareth Bale yang didatangkan dari Tottenham gitu ya. Jesse Rodriguez ini adalah salah satu pemain yang mengagetkan karena selama ini juga sama dia menjadi pelapis tapi untungnya di final Madrid dia waktu itu lawan Atletico dia mainnya juga lumayan bagus sampai akhirnya dia ditawari kontraknya waktu itu sama PSG. Karena dia pun karena di Madrid katanya gak ada tempat. Karena emang ya pesaingnya mungkin banyak gitu. Walaupun ya PSG bahkan menjadi awal kemunduran karirnya karena jadi mundur ya. Iya, karena di PSG pun dia jadi cadangan. Kalau enggak salah sempat cedera, jadi jarang bermain, kemudian cuma berapa puluh pertandingan dalam 4 tahun kalau enggak salah di PSG. Jadi ya mungkin menghilang gitu. Tapi sempat merasakan dua kali gelar Liga Champions, meskipun dia bukan pemain utama ya, Madrid ya. Fans Red Bull Betun tidak tahu gitu keberadaan si Jesse Rodriguez ini dulu gitu karena ya saking bintangnya banyak banget kan. Tapi ya kalau kata saya si Jesse ini harus bubur merah bubur bodas. Kok bubur merah tiba-tiba? Karena dia harus ganti nama. Karena di bahasa Sunda Jesse itu artinya susah. Jesse ya, karena J itu dibaca H ya Jesse.
Ini semuanya Hese gitu. Ya, setelah pindah ke PSG, Hese. Iya. Mungkin dia harus ganti nama, bener ya. Jadi apa? Gampil Rodriguez. Gampil Rodriguez. Ini kayak yang terakhir. Selanjutnya, yang terakhir. Ada Alberto Moreno. Moreno. Jadi dia ini back kirinya Liverpool. Tapi sayangnya kadang main bagus, kadang main jelek gitu. Jadi inkonsisten lah. Sampai akhirnya Liverpool dia ngerekrut Andy Robertson. Dan Andy Robertson itu jadi apa ya, perekrutan fenomenalnya Liverpool. Yep, sampai sekarang. Sampai sekarang. Dibeli murah dari Hull. Dan dia tuh beneran jadi back kiri yang susah. Tangguh sih ya, sekarang bener-bener. Back kiri, back kanan ya? Back kiri karena kanan yang Arnold. Ya? Nah di final 2019. Yep. Si Alberto Moreno juga dibawa ke final Liga Champions meskipun yang gak dimainin karena kan gak mungkin gitu ya geser Robertson. Tapi di final 2019 ini itu menjadi trofi Liga Champions pertamanya dia kan. Tapi setelah itu sekaligus jadi musim terakhirnya bersama Liverpool. Karena akhirnya dia pindah ke Villarreal. Untungnya musim lalu dia menjuarai Europa League sama Villarreal kan. Gitu. Alberto Moreno ini adalah satu pemain yang unik juga karena punya nama yang kontradiktif. Kontradiktif? Iya, apa Alberto itu kalau di bahasa Spanyol namanya cahaya. Sedangkan Moreno itu kegelapan. Iya, jadi gelap cahaya gitu. Mungkin kalau di bahasa Arab dia Nur Dajjal. Nur aslinya cahaya, tapi Dajjal kegelapan gitu. Sungguh sangat aneh. Iya kak, menarik banget nih bahasan kita di segmen pertama. Jangan kemana-mana, tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap.